Kira-kira kalau menurut Sarah itu ada kekurangannya nggak dari pembelajaran tatap muka tadi yang di awal tadi tuh? Kekurangannya? Sejauh ini. Apa baru hari ini tuh kayak gimana tuh kekurangannya tuh? Mungkin nggak ada ya. Cuma waktu belajar menurut aku kecepetan, jadi kayak masih ada materi-materi yang belum ngerti tapi udah selesai. Kira-kira dalam sesi ini ada berapa jam ya? Gitu. Dari kalau aku sesi 2 dari jam 10 sampai jam 12. Oh, sampai jam 12 siang ya? Sebelumnya ada persiapan nggak sih untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini di sekolah? Sampai saat ini yang itu udah harus vaksin. Harus vaksin? Iya. Kakak sudah vaksin? Aku sih ya untuk baru masuk kelas 9 ini sih agak senang sih, dan karena pertama kali ya jadi bisa mengenal banyak teman juga yang saya belum kenal. Soalnya di rumah tuh agak bosan gitu, jadi enak aja di sekolah gitu. Lebih seru ya? Lebih seru ya. Sebelumnya kalau menurut kamu belajar daring itu kayak gimana tuh? Waktu 2 tahun, hampir 2 tahun ini. Belajar daring sih gak apa-apa sih, tapi kayak bosan aja gitu, gak ada apa-apa. Belajar kayak kurang ngerti dan kalau di rumah itu kadang bosen kadang belajarnya nggak disiplin waktu, kadang main HP, kadang belajar gitu, kadang main HP juga, terus jadi lupa waktu. Kira-kira dengan sekarang adanya masuk kelas nih, kalau menurut kamu lebih produktif nggak, apalagi sekarang udah masuk kelas 3? Karena sekarang masuk itu paling iya kayaknya lebih produktif. Sebelumnya ikut vaksin gak deh? Vaksin iya. Ikut vaksin. Sudah berapa kali? Baru satu kali sih. Baru satu kali.